gimana Pak? Tekanannya berapa saat ini? 465. 465 PSI. Ya. PSI ya. Iya. Untuk temperatur 78 Fahrenheit. Parah. Temperatur 78 Fahrenheit ya. Iya. Karena baru hujan ya? Iya. Turun ya. Baru kena hujan langsung drastis turun, Pak. Iya. Ya Pak, selamat siang. Hari ini lagi ngerjain apa ya Pak? Ini lagi hidrotest Pak. Pelaksanaan hidrotest ya. Gimana Pak? Pretestnya sudah dilakukan belum? Pretest kemarin sudah kita lakukan dan hasilnya ini Pak. Map. Oke. Okay. Ini hasil pretest kita tadi malam. Oke, okay, ini pretest kemarin ya. Iya. Ini namanya apa Pak yang garis-garis bulat-bulat nih? Untuk ini paper cut. Oke, okay, paper cut ya. Boleh dijelasin Pak, ini garis-garisnya ada? Untuk paper cut sendiri itu ada dua garis, warna biru sama merah. Oke. Okay. Untuk biru sendiri itu menunjukkan pressure. Pressure ya. Dengan satuan PSI. PSI. Ini ada range-nya atau ini sama semua? Enggak, ada range-nya. Kalau ini yang paper cut-nya yang 1000 PSI. Oh, 1000 ya? Iya. Oh, jadi, ini ya. Iya, 1 sampai 1000 ya. Oke, okay, boleh Pak. Boleh dijelasin Pak untuk ini? Untuk yang merah temperatur. Oke. Okay. Dengan satuan Fahrenheit. Baik. Terus ini ada naik-naik kayak tangga ini apa nih Pak maksudnya? Nah, kalau untuk ini kita lakukan step pertama pressure up ke 200 PSI. Oke. Okay. Kita tahan 15 menit. Oh, ini 15 menit ya, ya antara kolom ini ya. Per kolom ini 15 menit. Baik. Kemudian setelah 15 menit kita lakukan lagi press up ke 420 PSI. Oke. Okay. Sama halnya yang tadi, kita hold lagi 15 menit. Oke. Okay. Kita lakukan press up lagi ke 480. Oke. Okay. Nah, setelah itu kita hold. Ini kita hold selama 8 jam, Pak. Oh, ini 8 jam ya? Iya. Gimana terus ini, Pak? Di hold 8 jam ya? Iya, di hold 8 jam, Pak. Oke, ini pembacaannya sama atau ada pengurangan nih, Pak? Kayaknya dia menurun nih. Nah, sama ya? Ini dari kita hold start dilakukan jam 8 malam lewat 15 menit. Iya. Yeah. Itu di posisi 480 PSI. Oke, ini 480 ya. Iya. Kemudian, nah, pas di saat 8 jamnya jam 4 lewat 30 menit, ya. Yeah. Itu ada penurunan kisaran 40 PSI, Pak. Oh, jadi dia 440 ya. Iya, jadi sekarang menunjukkan di 440. Disebabkan apa nih Pak ada penurunan? Nah, itu banyak faktor Pak. Oke. Salah satunya cuaca. Cuaca ya. Yang mengakibatkan temperatur, penurunan temperatur dan berakibatkan ke pressure-nya ikut turun juga. Oh, ini pressure turun ya, temperaturnya turun juga? Temperatur ikut turun juga. Temperaturnya di berapa nih posisinya Pak? Posisi dari start itu ke 83. 83 ini pakai yang merah ya? Iya, yang merah. Yang merah ya, 83. Nah, terus dia turun sampai berapa nih? Turun sampai ke 84. 78. Oh, 78 ya. Temperaturannya ya? Iya. Oh, ini nih, teman-teman, 78 dari 75. Oke. Okay. Sehingga mengakibatkan pressure turun juga ya ini. Oke, okay, solusinya gimana, Pak? Solusi ya kita usahakan kita pakai lampu treatment. Oke, okay, kita lihat lampunya ya Pak, okay, untuk treatmentnya. Nah, ini kita lakukan. Ini Pak, lampunya yang untuk treatment ya, benar ya? Iya Pak, ini kita lakukan treatment Pak. Oke. Okay. Kita jaga kestabilan pressure. Ini hal ini karena apa selain temperatur, karena apa lagi penyebabnya Pak? Ya mungkin dari line kita pendek. Oke. Okay. Jadi perubahan temperatur itu sangat signifikan. Oke. Okay. Jadi makanya kita lakukan treatment lampu ini biar kita menjaga stabil pressure. Oke. Okay. Ya untuk diketahui teman-teman, ini panjang pipanya berapa, Pak? Panjang pipa kurang lebih 35 meter. Oke, okay, panjang pipanya cuma 35 meter. Dengan jadi diameter 4 inci. 4 inci. Jadi dari pengalaman dengan pipa yang pendek begitu ya, 35 meter, kondisi lingkungan akan cepat
banget mempengaruhi pembacaan hasil dari tes hidrotest ini. Sehingga dilakukan salah satu upayanya dengan memanaskan pipa dengan menggunakan lampu ya. Iya. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Begitulah teman-teman hasil pelaksanaan hidrotest yang dilaksanakan di salah satu proyek CA di Mall Apartemen Mall Taman Anggrek Jakarta. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini biar terus kita bisa memberikan informasi lainnya. Assalamualaikum, selamat siang.